Akhirnya Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya mengumumkan keputusan yang sangat tergempar, yang sangat mengejutkan di hadapan bekas Perdana Menteri Kelapa Malaysia, Tan Sri Mahidin Yassin. Cukup-cukup mengejutkan. Hakim-hakim Mahkamah Rayuan mengisytiharkan Tan Sri Mahidin Yassin kalah dan gagal menutup empat pertuduhan kes jenayah salah guna kuasa, merompak, mencuri dalam skandal projek Jana Wibawa di Putrajaya. Mahkamah Rayuan hari ini menolak permohonan Ahli Parlimen Pago yang juga merupakan bekas Perdana Menteri ke-8 Kerajaan Pintu Belakang Tan Sri Mahidin Yassin untuk semakan keputusan awal bagi menutup empat kes jenayah rompakan bernilai RM232.5 juta. Kes jenayah salah guna kuasa Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahidin Yassin dikaitkan dengan skandal rompakan berprofil tinggi melibatkan satu program pemerkasaan kontraktor Bumi Putra, projek Jana Wibawa yang dicuri dengan cukup sistematik semasa Muhyiddin berkuasa di Putrajaya beberapa tahun lalu. Hari ini, panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Yang Arif Hakim Azizah Nawawi memutuskan keputusan Mahkamah Rayuan pada Februari tahun ini adalah sah untuk tidak menutup empat kes jenayah rompakan salah guna kuasa Muhyiddin Yassin. Bercakap bagi pihak rakan hakim lain, Yang Arif Muhammad Ruzima Ghazali, Yang Arif Hakim Ahmad Zaidi Ibrahim, Yang Arif Hakim Azman Abdullah dan Yang Arif Hakim Azhari Kamal Ramli. Ketua panel hakim iaitu Azizah Nawawi berkata Mahkamah Rayuan mempunyai bidang kuasa untuk mendengar rayuan pihak pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Panel hakim terdahulu mempunyai bidang kuasa untuk mendengar perkara itu, iaitu rayuan pihak pendakwaan untuk menarik balik penutupan empat kes jenayah rompakan Tan Sri Mahidin Yassin. Dengan keputusan ini, benarlah kata-kata saya dan benarlah semua maklumat sulit yang saya bocorkan. Sebelah kaki Tan Sri Mahidin Yassin sudah berada dalam penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh. Sememangnya Mahkamah Malaysia tidak boleh ditipu atau ditunggang menjadi sarkas politik bagi pihak Muhyiddin untuk menutup empat kes jenayah rompakan ini. Sememangnya Mahkamah Malaysia tidak terletak di bawah mana-mana kuasa ahli politik atau kuasa parti politik. Mahkamah kita bebas daripada campur tangan politik. Walaupun Muhyiddin mempunyai kabel kuasa politik deep state yang sangat-sangat powerful di negara ini. Maka ini adalah kekalahan kali kedua yang cukup-cukup sadis, yang cukup memalukan. Pengerusi Parti Perikatan Nasional, Presiden Parti Bersatu, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia Tan Sri Mahidin Yassin. Ini juga adalah signal daripada Mahkamah Malaysia bahawa Muhyiddin tidak boleh lari daripada perbicaraan kes jenayah rompakan berprofil tinggi, yang mana ia membuktikan kebenaran kata-kata saya. Tidak ada sesiapa yang boleh membantu Muhyiddin untuk tutup kes jenayah rompakan besar ini di semua Mahkamah Malaysia.
Pada awalnya kes ini dibuka di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Muhyiddin hilang kekebalan undang-undang buat kali pertama dalam sejarah politik negara apabila bekas Perdana Menteri Kelapa Malaysia itu diheret dan didakwa buat kali pertama oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia melibatkan skandal rompakan projek Jana Wibawa yang mencecah hampir setengah bilion ringgit. Selepas Perikatan Nasional tumbang PRU15 di Putrajaya, Tan Sri Muhyiddin Yassin terus ditangkap dan didakwa dalam mahkamah secara mengejut atas 6 pertuduhan jenayah rompakan, jenayah rasuah, jenayah pecah amanah, jenayah salah guna kuasa kerana dianggap sebagai dalang utama bersama Parti Bersatu merompak projek Jana Wibawa untuk keuntungan peribadi sendiri. Projek ini telah diperkenalkan dan diluluskan secara direct nego oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin bersama konco-konconya di musim COVID-19, di musim darurat, di musim total lockdown, rakyat dikurung dan dibunuh dengan cukup halus di zaman Abah. Maka kini, Abah pada awalnya yang menang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur berjaya menutup 4 kes jenayah pecah amanah bernilai lebih 200 juta ringgit itu dibuka semula atas keputusan Hakim Mahkamah Rayuan dan kini Semakan Kehakiman Tan Sri Muhyiddin Yassin ditolak buat kali kedua untuk tutup 4 kes jenayah tersebut. Ini adalah kekalahan yang menjadi tamparan besar ke atas muka Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana akhirnya ia adalah tanda-tanda kiamat besar. Tan Sri Muhyiddin Yassin checkmate and game over awal-awal sebelum PRU16. Dan ini adalah indikator politik bahawa saya menerima intelligence briefing Abah Muhyiddin akan bernasib malang seperti bosku disumbat ke dalam penjara rakyat dengan cukup pantas sebelum PRU16. Maka jika perkara ini berlaku secara prospek, Perikatan Nasional akan lumpuh dan tidak akan mampu untuk menang PRU16 dalam keadaan semua wang Muhyiddin dan wang Parti Bersatu telah berjaya dirampas, dibekukan dan disita oleh Kerajaan Malaysia. Dengan kekalahan Muhyiddin hari ini buat kali kedua di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya, 5 orang panel hakim memutuskan secara mutlak dengan kekalahan 5-0 6 kes jenayah rompakan Muhyiddin ini melibatkan skandal rompakan projek Jana Wibawa dikembalikan semula ke Mahkamah Session Kuala Lumpur untuk perbicaraan penuh. Dari perspektif undang-undang, jika benar Muhyiddin tidak merompak, Muhyiddin sepatutnya tidak perlu takut dengan perbicaraan secara penuh di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Kalau Muhyiddin nak bersihkan nama dia, dia nak buktikan dia tak bersalah, Muhyiddin perlu berani untuk mengambil risiko dibicarakan secara penuh di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Tetapi ya, Muhyiddin tersilap dari segi strategi undang-undang. Muhyiddin pancung kepala diri sendiri, Muhyiddin tembak kepala diri sendiri, Muhyiddin bunuh diri sendiri di Mahkamah Rayuan di hadapan 5 hakim. Hujah Muhyiddin bersama peguam-peguam hebatnya sememangnya agak rapuh untuk melobi depan hakim-hakim menutup 4 kes jenayah pecah amanah tersebut. Kerana hakikatnya, keputusan mahkamah yang lebih tinggi iaitu Mahkamah Rayuan tidak boleh dibatalkan begitu sahaja atas alasan mahkamah ini tidak ada kuasa untuk mendengar rayuan daripada pihak pendakwaan yang mahu membuka semula kes-kes Mahkamah Muhyiddin. Ini adalah prosedur biasa dan SOP yang sudah lama dibuat dalam institusi kehakiman negara.
pihak pendawaan dan jabatan peguam negara ada hak di sisi undang-undang untuk membuat rayuan di semua peringkat mahkamah. So, kedupangan Muhyiddin bersama peguam-peguamnya adalah berhujah dengan cukup jahil dan berhujah dengan kurang bijaksana di hadapan 5 orang panel hakim hari ini. Kesannya Muhyiddin kalah lagi. Buat kali kedua, gagal menutup semua kes-kes jenayah rompakan besar beliau melibatkan skandal rompakan projek Jana Wibawa mencecah hampir setengah bilion ringgit. So, sebagai timbang tarak, adakah ini pengakhiran legasi politik Muhyiddin? Saya ingin berterus terang, ini adalah pengakhiran dan penamat kepada Muhyiddin. Muhyiddin sudah tidak layak menjadi calon Perdana Menteri ke-11 untuk Perikatan Nasional pada PRU 16. Kerana Muhyiddin perlu bersiap sedia untuk check-in penjara rakyat, jumpa bosku. Setuju atau tidak, percaya atau tidak, ini adalah maklumat high credibility yang saya dedahkan. Analisis ini dari perspektif undang-undang tanpa ada prejudis, tanpa ada bias, tanpa ada bersikap pilih kasih, kerana hakikatnya ada banyak bukti transaksi keuangan dan laporan keuangan duit projek Jana Wibawa di Putrajaya telah dirompak dan dicuri oleh ABAS sekaligus dicuci duit itu di dalam akaun bank parti Bunga Raya. Ini adalah kes yang mana buktinya bertimbun-timbun dan saksi-saksi tauke kroni Muhyiddin sangat ramai akan mendedahkan perkara ini dalam full trial, full proceeding, perbicaraan penuh di Mahkamah Malaysia. So, Muhyiddin dan peguam-peguamnya mahu bermain teknikal tentang kertas pertuduhan mahkamah. Ini belum cukup untuk menang. Kerana pengalaman saya naik turun mahkamah melawan 4 orang Perdana Menteri, melawan VIP yang sangat berkuasa di semua mahkamah Malaysia, saya menang atas faktor hujah lawan hujah, bukti lawan bukti, fakta lawan fakta. Ia bukan berasaskan teknikal. Saya hadir perbicaraan mahkamah, saya tidak lari daripada hakim, saya hadir semua perbicaraan mahkamah secara penuh sehingga lawan-lawan saya lari ketakutan. Saksi-saksi bekas Perdana Menteri pun tak hadir perbicaraan mahkamah. Orang-orang pangkat besar pun tidak hadir lawan saya untuk perbicaraan mahkamah. So, my humble advice to Tan Sri Maidin Yassin yang menonton video bahaya ini, berani kerana benar, takut kerana salah. Saya ada rekod menang lawan anda dalam Mahkamah Malaysia. Saya ada rekod menang melawan Tun Dr. Mahathir dalam Mahkamah Malaysia sampai Tun Dr. Mahathir tumbang, sampai Tan Sri Maidin Yassin tumbang. Saya ada rekod menang lawan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sehingga Perdana Menteri itu tumbang di Mahkamah dan Putrajaya, lari lintang pukang sampai sekarang. Saya pernah menang lawan bosku dalam Mahkamah Malaysia sehingga banduan Najib Razak yang check-in penjara Kajang, bukan saya. Saya pernah menang lawan semua orang dalam mahkamah negara ini. Kerana hakikatnya Mahkamah Malaysia bukan di bawah kuasa anda. Kalau Muhyiddin pernah kalah lawan saya dalam Mahkamah Malaysia, di dua mahkamah, ya, Muhyiddin akan kalah lebih teruk selepas ini melibatkan skandal rompakan projek Jana Wibawa, dan pengakhiran hidup Muhyiddin adalah penjara Kajang atau penjara Sungai Buloh. So, pilihan di tangan Muhyiddin. Mahu ikut menantu lari ke luar negara atau mati sia-sia dalam bilik penjara Anwar Ibrahim atau bilik penjara Banduan Najib? Checkmate. Dan masuk perangkap sendiri 100 kali. Bapak penyamun, bapak penyangak, bapak
pembunuh rakyat di musim COVID yang terduduk malu dalam kandang mahkamah, kalah di hadapan 5 orang hakim, tidak boleh tutup 4 kes jenayah rompakan Muhyiddin Yassin melibatkan skandal rompakan projek Jana Wibawa lebih RM200 juta. Muhyiddin, ini adalah karma atas kejahatan anda yang selalu menyerbu rumah saya dan menangkap saya secara politik dalam percaturan kuasa kita. Your time is up. Anda mahu tahu saya siapa? Sayalah kingmaker baru politik Malaysia yang akan menghantar anda ke dalam penjara neraka rakyat. Checkmate and game over. Daulat Tuan Pengini Pertuan Agong, Daulat Tuanku Raja Raja Melayu, tabik spring kepada 5 orang hakim yang berani menegakkan rule of law, memberi kekalahan 5-0 kepada bekas Perdana Menteri Kelapa Malaysia Kerajaan Pintu Belakang Tan Sri Mahidin Yassin. Penjara Kajang, Penjara Sungai Bulu, kirim salam rindu ya Abang Muhyiddin. Sekian, terima kasih.